Dengan pongah, Hitler menyambangi mayat-mayat di tengah sematan biadab pada namanya memuncak kalu. Kata Hitler, senapan-senapan itu tak pernah meleset menjemput maut. Namun, di tahun berikutnya, Hitler menjemput ajalnya sendiri. Seperti apa yang dikatakannya tempo lalu, ia mengarahkan pistol di kepalanya sendiri akibat goncangan batin yang sedemikian hebat. Amukan dosa masa lalu meremas batinnya. Hatam sudah riwayatnya kini. Satu peristiwa lagi, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hina upaya besar yang dilakukan manusia dalam meracik kejahatannya. Tengoklah, ribuan serdadu bergajah dari sebuah negara adidaya dengan peralatan penghancur maha canggih di masanya. Upaya dahsyat itu digerakkan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu, apa jawaban berikutnya? Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa kerikil kecil dari bara api sijil. Mereka, manusia-manusia juhala itu, berserakan laksana daun-daun yang dimakan ulat. Kursi kekuasaan dan kematian, satu paket yang kadang banyak pemimpin bejat lupa. Keduanya memiliki ending mentok. Semuanya menemukan tempat berpulang. Semua pasti menemukan jalan pergi. Sebuah jalan yang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Lantas, bagaimana dengan perbuatan dosa kita yang hari demi hari tak mengenalnya sebagai dosa, sebagai lelaku yang memporak-porandakan kita, sebagai amal yang dapat melemparkan kita ke jurang neraka? Ya, pada akhirnya adalah kematian, siapapun orangnya. Semuanya menjadi berakhir. Segalanya kelak kita akan merampungkan tanggung jawab di hadapannya. Semua dipertanyakan, hatta sehelai rambut.